Wisit. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Maaf, mengganggu. Saya dari PLN, Bu. Benar ini rumah Bapak Dwi Setia? Iya, benar. Nomor ID pelanggan 34219901367. Iya, betul. Ada apa ya, Pak? Kami dapat tugas, Bu, dari PLN untuk mengganti nomor ID pelanggan Ibu. Ini tagihannya, Bu. Oh, besar benar ya, Pak? Ya, ini dari kantor, Bu. Ya sudah, sebentar. Saya bayar lewat PLN Mobile ya, Pak. Oh, maaf, Bu. Harus pembayaran lewat tunai, Bu. Loh, kok gitu, Pak? Ya, ini aturan dari kantor, Bu. Aturan dari mana, Pak? Saya petugas PLN, loh. Berhati-hatilah terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas PLN dan meminta pembayaran langsung kepada pelanggan. Tanyakan selalu surat tugas dan identitas pekerjaan yang jelas kepada petugas PLN yang bertugas. Petugas PLN tidak meminta biaya atas layanan yang diberikan secara langsung. Laporkan oknum yang mengaku sebagai petugas PLN melalui PLN Mobile atau kontak center PLN di 123. Tidak mengunduh file atau aplikasi apapun dari nomor yang tidak dikenal yang mengatasnamakan PLN.